Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh penciptanya. Berbagai cara dan upaya kita lakukan supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, bahkan dalam hendak tidur pun kita selalu ingin mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik, karena keutamaan ketika kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mendapat kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa ciri-cirinya kalau kita disayang Allah? Yang pertama adalah dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahannya dalam setiap nafasnya. Sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah tersebut meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosa yang dikerjakan semasa hidupnya di dunia. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Lalu yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meski salah satu tanda seseorang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Ada kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang akan engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak
maka segerakanlah siksa tersebut di dunia. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Subhanallah. Mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa? Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin dari kisah tersebut kita sudah ada sedikit gambaran bahwasanya siksa akhirat sangatlah berat. Untuk itu, kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi siksaan tersebut semasa kita masih hidup di dunia. Akan tetapi, kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan semoga kita semua bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, difaqihkan dalam urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difaqihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an dan hadis, di mana kefakihan ini bersumber dari kebeningan hati dan dari akidah yang sahih. Karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Qur'an dan hadis dengan benar. Kemudian yang keempat, diberikan ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sahabat beriman, musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada kita. Akan tetapi, musibah sebetulnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya." Begitu juga dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji, supaya mendapatkan kebaikan dari suatu ujian tersebut. Untuk itu saya menyarankan, apabila kita sedang diuji dengan pangkat atau jabatan, berendah hatilah atau tawadu, supaya kita terhindar dari kesombongan. Apabila kita sedang diuji dengan rezeki atau harta kekayaan, hendaknya kita semakin rajin untuk bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Dan apabila kita sedang diuji dengan umur panjang, maka hendaknya kita gunakan sisa umur tersebut untuk selalu berbuat kebaikan, memperbaiki amal perbuatan, dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, dengan cara seperti itu kita bisa menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kelima, diberikan kesabaran. Dalam hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita kalau tanpa dibarengi dengan kesabaran. Dan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan. Karena iblis dan bala tentaranya tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Untuk itu, mari kita semua berdoa. Semoga bisa menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.